Ya, baik teman-teman sekalian, kita saat ini sedang berada di Pelabuhan Nelayan Kecamatan Sungai Kunyit di Kabupaten Mempawah di Kalimantan Barat. Yang menjadi tujuan wisata kita kali ini adalah Pulau Temajo, sekitar 1 jam perjalanan di sini. Dengan naik perahu nelayan, atau bagi yang punya budget bisa dengan paket sekalian penginapan di Pulau Temajo nantinya. Dan kali ini kita berlayar dengan perahu nelayan menuju Pulau Temajo dan rencana akan menginap di Majo Bay Resort. Ya, kita sudah sampai di sini, Pulau Temajo, atau tepatnya di lokasi Temajo Bay Resort, dan rencananya kita akan menginap di sini. Ya, kita disambut dengan sunset yang begitu indah seperti sobat-sobatku sekalian. Ya, ini dia suasana restorannya Temajo Bay, dan sore ini kita masih sempat menikmati suasana sunset dan keadaan yang lumayan syahdu di resort ini. Dan kita akan menyewa tenda di sini dengan membayar Rp300.000 per tendanya, di luar makanan dan minuman tentunya. Ya, terlihat beberapa fasilitas di sini, villa, ada juga tempat sholat, taman, dan juga beberapa fasilitas lainnya seperti kano, perahu, dan permainan yang lain. Apa di sini nih? Udah bosan. Ini tapi yang 2 ekor ini udah jinak, jangan tak. Sebarang tempat juga udah injek. Berada 5 keinjek. Nah, itu dia beberapa tamu itu. Beberapa tamu sudah merapat ke sini. Nah, sarapan dulu. Udah lama di perjalanan ini. Ya, begini sobat-sobat sekalian, suasana malam di sini. Ada yang bermain gaplek. Ada yang menikmati angin pantai, dan juga ada yang berkaraoke ria, dan sebagian menikmati ikan bakar yang dibawa ataupun dibeli di tempat ini kalau sedang rezeki. Yang kecil-kecil yang lembut nih biasanya. Kan mulai daripada nggak dikasih kan. Oke guys. Ya, oke guys, ini tempat kita menginap malam ini di sebuah tenda. Dan suasana malam ini begitu panas, lumayan panas di pantai ini. Dan juga kita bisa tidur di atas pasir sembari menunggu cuaca dingin. Begini suasana malam. Dan besok pagi sobat-sobat kita akan coba cari spot-spot yang bagus di tempat ini. Ya, selamat pagi sobat-sobat. Selamat pagi Nusantara. Inilah salah satu sudut Temajo Bay, dan salah satu primadonanya Pulau Temajo. Ya, kita pagi ini akan menikmati suasana pantai seperti yang sobat-sobat saksikan saat ini.
terlihat beberapa pengunjung sedang menikmati suasana pagi di bawah lindungan pohon nyur atau pohon kelapa. Dan saya sendiri sempat menikmatinya dengan berolahraga di atas pasir sekalian melihat aktivitas nelayan dan teman-teman yang ngecamp lainnya di pulau ini. Ya, ini dia aktivitas nelayan di pulau ini. Ya, perlu juga kami beritahu bahwa pulau ini difungsikan juga sebagai terminal untuk para nelayan yang berada di sini untuk mengadakan aktivitas nelayan seperti gudang perikanan, merebus ikan dan berbagai aktivitas lainnya untuk nelayan. Berkunjung ke pulau ini ya jangan lupa singgah ke sini, agak di ujung dari Pulau Temajo. Seperti ini penampakannya, ya silakan berselfie ya di sini. Nah, menurut saya tempat ini sangat rekomendasi. Tidak rugi kalau ke Pulau Temajo tidak ambil foto di sini. Oke, kita kembali ke tempat. Ya, ini sobat-sobat, salah satu tempat favorit saya kalau berkunjung di pulau ini. Ya, melihat batu yang begitu artistik dan mempesona. Saya kira yang menarik di sini adalah tempat ini sangat Instagramable, sobat-sobat sekalian. Dan juga bagi sobat-sobat pemancing yang hobi memancing, saya kira inilah surganya. Ya, terlihat suasana pagi di tamannya resort ini. Mari pulang, marilah. Ya, kita mau pulang dulu, guys. Ya, baik sobat-sobat sekalian, setelah kita mengulik beberapa sudut di pulau ini, pagi ini kita pulang dulu, berhubung ada yang harus kita selesaikan. Dan saya kira masih banyak sudut-sudut yang belum sempat tereksplor di tempat ini, dan mudah-mudahan kita bisa kesini kembali. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita akan kesini lagi. Baik sobat-sobat Nusantara, terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Dan juga terima kasih atas dukungannya kepada channel ini. Dari Temajo saya sampaikan terima kasih dan salam Nusantara.